Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Umrah Jabal Rahmah Nadia Insani telah selesai melaksanakan umrah yang kedua dengan mengambil mikot di Jirona. Sesuai dengan rukun umrah, jemaah yang telah selesai melaksanakan tawaf memutari Ka'bah yang suci sebanyak 7 kali, kemudian melaksanakan salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim dan meminum air Zamzam. Rangkaian ibadah selanjutnya adalah sa'i. Jemaah memulainya dari Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah dihitung satu kali putaran. Lalu Marwah ke Safa dihitung sebagai putaran kedua, begitu untuk seterusnya. Setelah selesai melaksanakan 7 putaran yang berakhir di Bukit Marwah, Jemaah Jabal Rahmah Nadia Insani langsung menepi untuk mengambil posisi tahallul. Tahallul sendiri merupakan rangkaian terakhir dalam menjalankan ibadah umrah. Secara bergantian, jemaah umrah Jabal Rahmah Nadia Insani dipotong sedikit ujung rambutnya minimal 3 helai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah umrah Jabal Rahmah Nadia Insani telah selesai melaksanakan umrah yang kedua. Di hari berikutnya, jemaah umrah Jabal Rahmah Nadia Insani kembali melaksanakan umrah yang ketiga, melaksanakan tawaf memutari Ka'bah yang suci sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan tahallul. Banyak sekali harapan jemaah Jabal Rahmah Nadia Insani agar seluruh rangkaian ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan kelak dapat beribadah kembali ke tanah suci. Dari Mekah Al-Mukarramah, tim liputan melaporkan.